sudah muslim bisa melaksanakan tarawih, kita adakan pengamanan di sekitaran masjid ini, ya. Kita tahu ada pihak-pihak orang-orang yang ingin membuat keributan dan sebagainya. Jadi tugas kita, ya, sebagai aparat yang pada saat ini melaksanakan patroli itu tugas kita, ya. Tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang ingin membuat keributan. Kamu kok ada di sini? Saya ada antar saudara saya, satu ada sembahyang. Kenapa kau ikut sembahyang? Saya Nasrani, karena kita dalam satu rumah, ada dua agama yang sudah mengikuti saya menerang. Jadi saya antar dia karena sudah malu. Oh, bapak yang antar saja. Ya. Bagus, ya. Jadi inilah yang dikatakan nasionalisme. Walaupun kita dalam satu rumah tangga itu beda agama, tapi hukum toleransi itu beragama, ini yang dimaksud. Nah, di negara kita itu banyak beberapa keyakinan, walaupun kita dalam satu atap, satu rumah, lain kepercayaan, tapi saling menghargai, menghormati, begitu. Itu yang bagus, bagus. Ya, sukses, Pak. Nah, ini yang kita harapkan, ya, Pak, ya. Kita sebagai warga negara yang saling toleransi itu beragama, apa, agama apapun yang sudah sah di Indonesia ini. Thank you.